Today's Mikias sarapan outfit. Di sekitar sini ada bubur nggak? Yang bubur ayam. Bubur ayam yang enak itu. Oh, itu. Aduh. Tuk tampaknya oke guys, jadi sekarang aku di Indonesia Tangerang. Ini loh guys hotelnya. Tapi pas aku upload video ini mungkin udah aku di Surabaya guys, nggak ada di sini, makanya aku kasih lihat nih hotelnya ya. Nama hotelnya apa ya? Ya lupa. Oke. Aku hari ini, aku masih baru ke 2 hari loh. Masih ini aku hari kedua di Indonesia. Tadi malam aku nyampe. Terus aku ngapain hari ini? Hari ini aku nyari makanan gitu, nyari sarapan di jalan Indonesia gitu kan. Aku mau coba makan aku nyari bubur buat sarapan. Ini guys, tadi aku kayak jalan gini. Cuma ngomongnya tentang bubur doang. Apa sih? Ya udah. Cuacanya bagus banget ya guys, terbang. Tapi aku belum mandi guys, belum mandi. Aku udah sikat gigi dan cuci muka udah. Terus kasih itu kan sunscreen. Kamu namamu siapa? Oh iya, ya buat matahari kan, buat cahaya matahari aku udah pakai. Burung. Udah gitu, mau berangkat aku nyari bubur. Gak pakai soft lens, pakai kacamata yang agak ini kan, yang ini gitu. Aku mau hari ini mau coba pakai ini ya, mic-nya ya, mic DJI ya. Oke guys. Ih, kayak Cindo banget ya Allah. Kayak Cindo banget mukanya. Rambutnya juga agak belum di hairset guys. Oke, langsung aja berangkat di itu nyari bubur Tangerang. Oke, langsung berangkat guys. Guys, aku udah di itu kan elevator mau naik lift tapi gak bisa dipencet. Kirain pakai kartu kayak gini kan, gak juga, terus pencet biasa juga gak kelihatan. Apa ini guys? Oh, bekas makan itu ya, orang Indonesia ya. Ada lemonnya, bekas makanan orang Indonesia. Lemonnya kok bisa di pink ya? Kenapa pink? Loh, gak bisa dipencet. Apa sih? Ya udahlah, pakai tangga aja dah, biar sehat. Buang waktu. Rasa ngeri banget tahu. Ini kan keluar dari sini loh guys. Ngeri banget. Loh, ada kasurnya. Oke lah. Oke, mau keluar ya. Aku belum mandi. Today's outfit. Di mana? Today's outfit. Today's Mikias sarapan outfit. Pakai kolor. Ini baju tidur. Ya udah, BTW. Aku tuh sebenarnya bisa pesan itu kan tiket buat sarapan kan ya. Tapi aku sengaja gak pesan. Karena aku mau nyari bubur sendiri gitu. Aku pengen nyoba pagi-pagi makan. Kok pagi-pagi? Udah jam 9 belum pagi-pagi ya, pagi makan sarapan di pinggir jalan gitu. Itu juga bukannya. Ya udahlah, kenapa lift nggak bisa pakai? Kayaknya di lantai satu ada yang itu ya, buka terus tunggu gitu ya. Iya kan? Ya udah, yang penting kita mau berangkat dulu. Keluar. Ada gambarnya kayak baju ibu kan, ada kan di baju ibu, ada loh di sini. Banyak orang asing takut. Mana ini? Udah langsung aja.
sumpah bau Indonesia, bau bensin atau nasi soto ayam katanya. Takutnya itu ya diambil ya kameranya pas yang naik motor. Ini bukan sih? Ini bukan kaki lima ya? Bukan ya? Gimana ya? Gak ada ya? Ini jual rumah. Katanya belok kiri ada itu. Itu. Ada bubur. Gak ada tapi. Mana? Mana pak? Bubur mana? Panas banget. Aduh, aku jalan masih 20 detik. Udah panas banget. Ya anjir. Emang mulai sepanas ini? Ini udara Indonesia dan jalan Indonesia kan? Tuh. Sakit banget. Ini kan, nggak lurus gitu loh. Nggak kelihatan deh. Udah guys. Nggak ada bubur. Di situ kayaknya ada kan ya? Buburnya. Di sini juga ada banyak kaki lima. Tuh. Kayaknya ada street food gitu nggak sih? Mau nyari bubur dulu. Halo. Kayaknya ini perumahan ya? Aku salah masuk kan? Misi pak, di sini ada bubur nggak? Bubur yang enak banget gitu. Bubur? Bubur. Oh, di dekat sekolah sana ya? Di sekolah ya? Sekolah sana, tau nggak sekolah kamu? Tidak tahu. Tidak tahu, ya mungkin sekali namanya. Oh iya. Dekat Alfa, Alfa Mart itu. Alfa Mart ada? Ya. Berapa menit kalau jalan? Ya, kalau masih gagal mah cepet lah gitu. Oh iya, iya. Di sekitar sini nggak ada ya berarti? Nggak ada ya. Oh iya ya. Cepet dah jalannya. Kayak oh iya cepet gitu, gitu ya. Iya, iya segar gitu. Karena kuat. Iya benar ya. Makasih pak. Aduh. Katanya kan. Halo pak. Halo, halo, halo. Aduh bau. Bau. Bau apa ini? Wow. Indonesia. Papanya ramah banget ya, kasih tahu. Katanya jauh. Itu ya sekolahnya ya. Ini ya sekolahnya. Sekolah ya itu. Iya kan ya? Sekolah ya. Indonesia banget. Katanya ada Indomaret. Aku tadi nanya ini kan, jauh enggak gitu kan? Berapa lama gitu? Berapa menit dari sini kalau jalan katanya? Bapaknya itu kayak reaksinya gitu. Berarti itu jauh banget gitu. Kadang orang Indonesia tuh gimana ya jawabannya gitu kan gitu berarti ya gitu gitu jauh katanya. Tapi katanya kalau cepat ya nggak apa-apa gitu kan biar sehat. Aku nyari sarapan sebelum sarapan maksudnya gimana cok, maksudnya jalan sebelum sarapan itu sehat kan, makanya aku sengaja sambil jalan-jalan nyari sarapan gitu loh guys. Dari tadi apa sih pepepepe gitu. Jalannya bener dong. Ini loh guys, jalannya. Gak ada jalannya ya. Kalau di Indonesia gak ada jalannya. Indonesia banget. Ada ini ya? Loh, gak ada ya? Bubur gak ada ya bubur? Ambon pagi katanya. Masakan Padang ya ini. Oh, ada Indomaret. Ada tuh Indomaret tuh. Kelihatan gak? Gak kelihatan ya? Katanya di sekitar sini ada bubur. Aduh, panas banget. Oh, rame ya di sana. Apa itu? Ahli gigi. Ahli gigi. Oke, guys. Jadi, aku udah nyampe di depan ini kan, warung-warung gitu. Tetapi, aku karena sangat panas, aku mau itu ya, mau istirahat di itu, Indomaret dulu. Lanjut. Tuh, kan. Untuk trip ini baru pertama kali ini loh, ano, apa masuk Indomaret gitu. Nanti aku mau beli ya produk Indonesia. Kalah nih, aku orang Jepang, tau nggak? Produk Jepang itu hebat banget. Kacang hijau guys. Aku nggak bisa masak, tapi ini bawa pulang aja. Bawa pulang ini kacang hijau. Tapi nggak tahu resepnya ya. Udah, minta ke teman aja, bikin dong ini. Wes lah. Aku mau beli kacang. Loh. Oh, beli sandal ya kayaknya. Aku harus beli sandal ya. Ntar, nanti beli sandal tuh ya. Beli sandal. Sandal. Oke guys, lagi istirahat dulu. Aku mau minum itu sih.
Gak ada yang pagi-pagi gak boleh makan yang manis-manis gitu. Gendut nanti. Udah lah, Indomaret, Indomaret. Asik, asik, Indomaret, asik. Asik, boleh syuting gak? Biasanya kalau di ini kan, kalau di Jepang kan ada itu kan, toko-toko yang gak boleh syuting gitu. Karena kayak, apa ya, di Jepang itu banyak yang gak mau di syuting kan. Makanya, oh, ada ini ya, ATM. Aku dulu pas tinggal di Indonesia, ada ini kan, ATM yang ambil kartu. Aku sebelum berangkat ke Labuan Bajo, aku kan mau ini kan, ambil uang kan, mau ambil cash. Karena di Labuan Bajo itu mungkin pembayaran semua harus pakai cash gitu kan. Makanya aku ke itu ATM, terus pas masukin kartu, gak bisa ambil cash kan, katanya gak bisa gitu. Ya udah aku ambil aja gitu. Langsung di itu diambil gitu loh. Diambil. Iya. Gak keluar gitu. Kartuku gak keluar gitu. Gitu ada yang kayak gitu. Gak begitu dingin ya. Oh ya, di sini bagus. Sujuk sekali, men. Ini sujuk sekali. Aku taruh di ini ya, sebelah minyak ya kameranya. Biar gak capek gitu. Ah. Panas ya. Tapi kalau keringatan sebelum sarapan itu rasanya sehat banget gitu. Tapi di Indonesia nggak olahraga juga keringatan ya karena panas gitu. Aduh, udah agak dingin nih. Ya wes lah, mau nyari bubur dulu. Aku masuk ke nya straight gitu ya. Kalau masuk ke sini ada apa ya? Ini tuh. Ada kacamata. Tuh, touch, touch, touch. Ada enggak ya? Gak ada bubur, tapi ada mie bogor kan? Apa itu? Permisi bang, saya mau tanya, di sekitar sini ada bubur enggak? Yang bubur ayam? Bubur ayam yang enak itu? Oh itu, Toto. Eh? Sana belok kiri. Belok kiri ada? Ada dekat sekolahan. Oh. Sekolah SMU 6 ini deh. Oh iya ya, ada ya? Ada. Oh, nama namanya apa? Nama warungnya apa? Gak ada namanya? Gak ada, pinggir jalan begini nih. Oh iya. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Aku dari sono jalannya. Jauh banget nyari bubur. Jalan terus. Udah aku lewat sini tadi. Dilihat lagi. Permisi, Bu. Ada bubur enggak di sini? Bubur. Bubur ayam. Belah sini. Belah sini. Ya, masih jauh. Mas. Gimana? Belah situ tuh. Udah tutup. Tuh pada masih ada kok enggak situ? Masih ada. Oh, bubur ayam. Isi, Pak. Ada bubur ayam enggak di sini? Habis. Di sini habis. Oh. Di sana ada ya? Sama. Sebelah. Oh, iya. Biasanya jam berapa adanya? Apanya? Bubur kacangnya. Bubur kacang salah. Bubur ayamnya. Pagi, sama jam 4. Oh, pagi banget ya. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Pak ya. Salah. Kenapa? Karena orang Indonesia kayak di sana gitu. Gak ada bubur. Sumpah gak ada bubur. Permisi, Bu. Ada bubur ayam enggak di sini? Enggak ada. Di mana ada? Di sana katanya udah habis. Berarti udah jam segini nggak ada ya? Sebelah sini ada? Iya. Belok. Belok lagi. Belok kiri apa kanan, Mbak? Kiri kan terus gini ya. Belok kiri ya, Bu. Ya kak. Makasih ya, Bu. Di situ ada bubur nggak, Pak? Bubur ayam sebelah kiri. Oh, sebelah kiri? Makasih. Sebelah kiri katanya. Anjir. Sebelah kiri ini ya? Permisi, Bu. Ada bubur ayam nggak di sini? Oh di belakang. Tadi yang di situ udah habis katanya. Makasih ya, Bu. Udah di belakang enggak ada. Di mana belakang loh? Enggak ada warung. Enggak ada warung, guys. Enggak ada warung. Udah di belakang gitu jalannya. Katanya di belakang belok kiri, belok kanan enggak ada bubur loh. Anjir. Ayam. Kucing. Misi, Bu. Ada bubur kacang nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada jam bubur kacang. Ntar keliling jam 12 ada. Jam 12 ada lagi? Barang lagi. Di daerah Bukit Pobok, yang SMA.
Gimana? Oh. Iya ya, udah habis ya. Jam 12 ya? Makasih ya, Bu. Lah, jam 12? Anjir. Jam 12. Jam 12 katanya. Jam 12. Gak ada jam segini. Udah bubur, aku makan apa emang? Bu, tadi gak ada buburnya di belakang. Habis. Yang gak ada warungnya. Jam di gerobak bubur. Gimana? Gerobak buah-buah. Oh, gimana? Gerobak dia mah. Oh, gerobak. Uh-huh. Oh, gak ada katanya, udah habis. Sama sampingnya. Udah semua udah habis katanya. Oh, udah pada. Aduh, iya, udah boleh makan bubur. Gimana, Bu? Kita SMP udah gak boleh. Satu. Gimana? Jam segini udah gak boleh makan bubur, makan nasi. Coba kameranya sini deh kan. Gimana ini? Halo. 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 Makan buah aja buah. Oh, saya itu. Apa? Gak makan buah? Iya, nanti aja itu. Oh, ya, belum sarapan ya? Iya. Lagi bikin konten. Iya, lagi ngonten. Di mana itu kontennya? Oke, gimana? Di mana kontennya? Kontennya apa namanya? Jepang Mudok. Jepang Mudok nama Mudo. Itu kontennya. Iya, ya, makasih ya, subscribe ya. Follow. Anak konten konten itu kan kalau di IG. Iya. Kalau follow kasih 100 gitu ya. Gak punya cash sekarang, Bu. Gak punya cash, rupiahnya masih yen itu. Iya. Ah, Bu. Gimana mau nerakir aku? Oh iya. Iya, itu mau nerakir buah-buahan. Eh, nanti aja saya balik lagi, insya Allah. Ini dari mana? Gak habis makan. Gimana? Dari mana? Jepang. Oh, kok bisa Indonesia? Iya, jurusan bahasa Indonesia soalnya. Kamu lagi apa? Itu nggak bahasa Jepang? Gimana? Kamu lagi acara apa? Acara? Acara? Kamu lagi acara apa? Enggak ada acara apa-apa di sini. Jadi lagi menjelajahi Indonesia. Iya, lagi sendiri itu, nge-vlog gitu, nge-vlog. Vlog itu jalan dari kota Tangerang ya. Makasih nyari itu ya, nyari lagi. Gimana? Kamu namanya siapa? Mikia. Mikia. Follow IG juga ya, Bu? IG Mikia 0925 gitu. Ini Miki Show. Gimana Miki Show? Ini foto kan. Mana kita ke sana? Nasi, pakai nasi. Ya, pakai enggak pakai? Soto gimana ya? Soto mie ayam Bogor 1 sama es teh tawar yang dingin ya, Bang. Makasih, Bang. Dari tadi saya sudah nyari bubur tapi nggak ada. Biasanya jam segini nggak ada ya, Bang? Ada biasanya. Oh, kebetulan nggak ada gitu. Nggak ada sih, biasanya ada kalau jam. Oh iya, dari saya jalan dari itu loh, dari hotel itu kan, dari jauh itu, terus ke sini, terus masuk itu kan di sekitar Indomaret kan abangnya warung gitu. Oh, biasa. Terus nanya-nanya gitu. Ada bubur nggak di sono? Oh iya, ada bubur nggak? Udah habis. Kalau di mana ada? Di sono, belok kanan, belok kiri gitu. Terus di belakang gitu, udah jalan sampai sana. Tapi ternyata udah habis katanya. Iya, udah habis. Iya. Dan jam 4 gitu katanya. Pertama kali lo makan itu soto mie Bogor. Makasih. Mau pakai nasi apa enggak? Nasi enggak pakai, Bang. Iya. Minta es teh tawar, es teh manis satu, Bang. Es teh manis. Ya, es teh manis. Ini guys, udah nyampe. Oke, guys. Ini guys. Nasi jeruk. Enak banget, Bang. Jadi ini ada sapi. Ini apa ya? Nggak tahu ini apa. Ada sayur juga. Enak banget, segar gitu. Takutnya kalau makan yang pedas pagi-pagi nanti sakit perut gitu, mencret gitu, takut sekali. Tapi gak apa-apa, yang penting enak. Keringetan dong. Mau bayar dulu.
gimana? Ini tuh bayarnya gimana ya? Taruh di sini gitu ya? Enggak tahu aku. Oke. Udah guys, jadi aku udah balik ke kamar hotel. Loh, aku udah balik ke kamar hotel. Ini aku mau mandi terus keluar lagi ya. Sedih banget gak bisa ketemu bubur ayam. Tapi ya senang juga sih nemu. Ya tapi gak apa-apa, aku ketemu sama mie ayam Bogor gitu. Aku baru pertama kali makannya. Yang penting enak. Ya udah. Ya udah. Aduh, panas banget Indonesia. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau ada yang tertarik video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mau mandi dulu, boleh nggak? Aku udah kering dateng. Ya udah, aku nanti mau syuting vlog part 2 untuk hari ini ya. Gitu ya. Oke, okay. Untuk vlog pagi ya selesai. Duh, muncul. Oke guys, langsung evakuasi. Udah guys, makasih.